Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel Sarah Amru. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana menambahkan tombol subscribe di video kita. Langkah pertama, kita download dulu videonya. Bisa di-download lewat web atau YouTube yang menyediakan tombol subscribe dengan green screen dan menyertakan linknya di kolom deskripsi. Setelah video di-download, kita ke aplikasi editing video. Kita buka aplikasinya, kita pilih, pastikan aspek rasionya 16:9, lalu next, lalu pilih background, tambahkan videonya, tambahkan video yang akan diedit. Untuk menambahkan tombol subscribe, biasanya saya setelah opening. Teman-teman bisa pilih mau di awal atau setelah opening. Kita klik layer, lalu media. Pilih video yang sudah di-download tadi. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita buat full screen dulu. Kita perlebar seperti ini. Lalu di kanan ini ada menu, kita scroll ke bawah. Kita cari menu chroma key. Kita klik chroma key. Lalu kita aktifkan tombolnya sampai berwarna seperti ini. Lalu checklist. Setelah itu kita bisa play videonya untuk melihat hasilnya. Teman-teman bisa atur mau ditambahkan tombol subscribe-nya di menit keberapa atau ditambahkan berapa kali, sesuaikan dengan kebutuhan video teman-teman. Bila konten teman-teman adalah vlog yang durasinya panjang, mungkin bisa menambahkan tombol subscribe lebih dari satu kali. Kurang lebih seperti ini, silakan mencoba dan sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.